Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GGB100 Strip 8A. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik? Pertama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona Bangkok atau BKK. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah 4 kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahunnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Oke, jam tangan sudah selesai disetting, sudah bisa digunakan. Terima kasih.